rencana seminggu ini kita lihat bisa game internal atau nanti kita cari uji coba. Belum ada lawan siapa gitu? Belum, nanti kita minggu depan ya? Lihat kondisi anak-anak dulu. Oh. Ya. Ya nanti kita komunikasikan. Yang jelas kan mereka kalau semisal kayak Persebaya, Arema, PSIS Semarang itu kan sudah ada agenda uji coba kan, PSIS Semarang, terus Persis Solo kan mereka udah agenda uji coba besok tanggal 22. Kalau nggak salah juga PSIS Arema juga ada uji coba lagi kan, selain di Malang juga ada uji coba di Semarang. Nah, nanti kita cari selah di antara tim-tim Liga 1 ini. Karena tim Liga 2 sependek pengetahuan saya yang sudah berlatih ini Deltras sama Persikap Kabupaten Bandung. Medical check up belum, tes fisik yang bisa nanti sama Kotak Mal, nanti disampaikan Kotak Mal. Ada beberapa pemain baru yang hadir, termasuk ada channel hub yang ikut seleksi. Kita lihat kondisi terakhir, 20 pemain lapangan, 3 kiper, 1 cedera di luar, setek Tuwakia. Alhamdulillah tinggal kita tunggu beberapa pemain lagi yang hadir. Rencana hari Kamis sama tanggal 22, nanti ada 3 pemain yang hadir. Bagi Wahyu kelihatan kakinya masih bermasalah ya? No, kalau sebelum tes medik, nanti baru komen. Siap. Ya. Untuk yang pemain seleksi hari ini selain Channel Hak, ada siapa lagi? Hanya Channel Hak. Oh iya. Ya, Channel Hak. Kemarin ada 2, ada 4 pemain kita pulangkan. Evaluasinya setelah latihan dan pemain semakin banyak, komplitnya gimana? Ya, paling nggak kita menunggu, kita cari kerangka, paling nggak pembentukan karakter bermain, cara main kita. Kita ngobrol tadi banyak,
visi bermain kita di situ supaya satu panduan, karena banyak dari klub-klub lain pasti cara mainnya berbeda, kita menyamakan persepsi di situ. Apa ada rencana uji coba, Coach? Rencana seminggu ini kita lihat bisa game internal atau nanti kita cari uji coba. Belum ada lawan siapa gitu? Belum, nanti kita minggu depan ya? Lihat kondisi anak-anak dulu. Oh. Ya, terima kasih. Pokoknya di bulan Mei ini kemungkinan ada satu kali uji coba dengan tim yang komposisinya bisa setara, bisa di atas kita. Dalam artian bisa dari sesama Liga 2, bisa dari tim Liga 1. Tapi kalau lihat di bulan ini persiapan tim-tim Liga 2 kan belum banyak kan. Kemungkinan bisanya dengan tim Liga 1. Liga 1. Gitu. Ya gantinya Trofeo kemarin ya? Iya. Istilahnya. Harusnya kita kan besok Sabtu tanggal 22 kan harusnya ada Trofeo. Ternyata nggak ada. Maka di bulan ini kemungkinan ada satu uji coba dengan tim yang kualitasnya dalam artian kompetisi liganya bisa setara, bisa di atas kita. Liga 1 terdekat apa mungkin Persebaya gitu? Ya nanti kita komunikasikan. Yang jelas kan mereka kalau semisal kayak Persebaya, Arema, PSIS Semarang itu kan sudah ada agenda uji coba kan, PSIS Semarang. Terus Persis Solo kan mereka udah agenda uji coba besok tanggal 22. Kalau nggak salah juga PSIS Arema juga ada uji coba lagi kan, selain di Malang juga ada uji coba di Semarang. Nah, nanti kita cari celah di antara tim-tim Liga 1 ini. Karena tim Liga 2 sependek pengetahuan saya yang sudah berlatih ini Deltras sama Persikap Kabupaten Bandung. Berarti uji cobanya ada kemungkinan keluar atau mungkin di sini gitu ya? Iya, ya dua-duanya, antara bisa di sini bisa di luar. Tanggal berapa uji cobanya? Belum tahu. Kalau tanggalnya belum bisa ditentukan, yang jelas kan program pelatih kalau bulan ini bisa jadi ada satu kali uji coba. Karena fase uji cobanya sebenarnya ada di bulan Juni, persisnya ada di bulan Juli kan. Karena ini kan latihannya sudah memulai duluan, bisa jadi di bulan ini ada satu kali uji coba dengan tim yang komposisinya liganya bisa di atas kita, bisa yang sama-sama Liga 2. Tapi kalau lihat sesama tim Liga 2, rasanya belum memungkinkan karena belum ada yang latihan. Kalau sama tim Liga 1 semuanya sudah berlatih kan. Belum ada lawannya kalau Liga 2. Iya, belum ada lawan.